Fungsi utama dari oil cooler adalah untuk mendinginkan temperatur oli yang mungkin saja terlalu panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol. Jumpa lagi dengan channel kita, Tukimin Speed Concept. Pada kesempatan kali ini, saya ada produk Sam Racing. Barang ini bisa diaplikasikan untuk Jupiter MX New, Jupiter MX King, Sabre, R15, V2, V1 juga bisa, MX lama juga bisa. Kebetulan ini yang ada di tangan saya buat tutup filter oli untuk MX lama. Kalau untuk MX New V3 itu kayak ini ya bentuknya ya, ada perbedaan. Tapi yang ini sengaja buat contoh aja, contoh fisiknya aja, ini buat oil cooler. Oke. Sedikit kita mengenal tentang oil cooler. Jadi oil cooler adalah bagian dari sistem pendingin mesin. Fungsi utama dari oil cooler adalah untuk mendinginkan temperatur oli yang mungkin saja terlalu panas. Nah, karena ada beberapa fungsi sangat penting itu di mesin adalah oli atau pelumas. Oli yang terlalu panas harus didinginkan agar kekentalan atau daya rekat oli terhadap komponen mesin tetap bagus. Oke, jadi kadang kalau setelah encer itu dia kurang ya daya rekatnya ya. Oke, ini kenapa saya bahas sedikit tentang oil cooler biar kalian sedikit mengertilah bahwa barang ini oil cooler atau bukan. Oke, di sini sebelum membahas fungsinya saya akan mengenalkan dulu barang-barangnya. Di sini ada tutup filter oli, ada bautnya, bautnya 2 biji sama ring, ringnya sudah ada karetnya, jadi untuk mencegah supaya tidak bocor. Di sini juga ada selang, dan di sini tutup head. Nah, di sini ada lubangnya, di sini juga ada lubangnya. Sengaja lubang ini tidak besar karena biar ada pressure atau tekanan biar si oli itu bisa nyembur ya. Nah, salah satu fungsinya ini di head ini ada terlihat perbedaannya dengan yang original. Dia itu punya sirip atau kisi-kisi. Jadi kisi-kisi ini berfungsi untuk membantu melepas panas. Oke. Okay. Kalau motor-motor jadul seperti itu banyak di silindernya itu banyak sirip-siripnya. Nah, itu dia itu memanfaatkan terpaan udara untuk mendinginkan mesin. Nah, ini juga dibikin sirip dengan tujuannya untuk mendinginkan atau melepas panas karena terpaan udara. Oke. Okay. Itu salah satu fungsi untuk kisi-kisi ini. Yang kedua, di sini ada tutup filter MX lama. Jadi dia tuh jalur yang asalnya masih normal. Jadi ini artiannya bypass ya. Jadi tujuannya itu untuk mensuplai oli langsung ke area head bagian atas. Untuk lebih detailnya, di sini saya coba tunjukkan posisi lubang ada di samping baut. Ini bautnya, jadi dia tuh tepat persis di atas noken as. Posisinya seperti ini. Jadi dia memberikan asupan oli lebih kaya ke RRA atau pelatuk dan noken as. Jadi ini ngejemper ya, bypass. Karena yang saluran awalnya itu tetap normal. Oke, jadi ini bisa disebut oil cooler nggak? Nah, kalau menurut saya tidak. Dikarenakan kalau oil cooler itu 100%, ini di sini ditutup.
Anggaplah seperti ini. Jalur yang kesininya ditutup. Sini ada filter oli. Jadi asalnya seperti ini. Nah, kalau kita tempel di sini sangat jelas. Nah, oli itu ada untuk in oli itu ada di sini. Jalur atau ruangan ini. Lalu masuk, ditekan, masuk ke area tengah. Setelah terfilter, ini disalurkan ke bagian pendingin atau biasanya pakai pendingin oil cooler FU. Jadi 100% oli disalurkan dulu ke pendingin, baru setelah dingin dia diedarkan ke semua area di dalam mesin. Jadi kalau yang ini dia tuh 100% oli didinginkan dulu, ini untuk innya, ini untuk yang setelah didinginkan atau outnya, nanti baru masuk ke area oli ya. Nah, pasti muncul pertanyaan, apakah bisa dimodifikasi supaya jadi oil cooler? Saya jawab dan saya pastikan bisa, tapi tidak 100% oli didinginkan karena si jalur oli yang lainnya itu masih aktif. Nah, caranya ialah untuk mendinginkan oli, dia tuh dimasukin dulu ke oil cooler Satria FU. Nah, nanti jadi pakai dua kabel atau dua selang. Jadi yang setelah didinginkan baru dimasukkan ke area mesin di bagian atas atau tutup head. Nah, itu salah satu cara untuk merubah atau menambah fungsinya. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa fungsinya ada dua. Yang pertama, fungsi utamanya itu untuk membypass oli atau memperkaya asupan oli, pasokan oli ke area head atau ke area noken as untuk lebih tepatnya. Dan yang kedua, di sini ada kisi-kisinya berfungsi untuk pelepas panas. Jadi, apa manfaatnya? Ya, tadi ya, fungsinya tadi ya yang sudah kita bahas. Oke. Sedikit kita bahas pendinginan di mesin itu ada beberapa macam. Yang pertama itu menggunakan kisi-kisi. Jadi di silinder head dan silinder boring atau blok silinder, di situ ada kisi-kisi atau siripnya. Nah, itu dia berfungsi untuk membantu melepas panas. Jadi ketika motor melaju ada terpaan udara, si kisi-kisi itu berfungsi untuk melepas panas. Nah, yang kedua itu pakai air radiator. Air radiator juga sama, tapi dia berbentuk cairan. Jadi di silinder blok itu ada jalur untuk air sebagai pendingin yang bersirkulasi digerakkan oleh pompa dan pakai radiator pendingin. Setelah didinginkan baru terus bersirkulasi. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga, ada tipenya yang oil cooler, jadi oli yang didinginkannya, jadi nggak pakai air, oli yang fokus didinginkan. Tapi biasanya kalau yang pakai oil cooler itu di boringnya atau di headnya ada kisi-kisinya juga untuk membantu pendinginan. Jadi kalau saya rasa itu yang paling bagus itu air radiator. Cuman kalau air radiator mungkin salah satu minusnya kalau kita modifikasi agak banyak, ada masalah kalau pemasangannya nggak tepat atau ada yang nggak presisi. Mudah-mudahan yang barusan saya bahas jadi salah satu edukasi, karena saya pengen di konten saya tuh ada walaupun sedikit pengen ada edukasinya. Oke, jadi efektif nggak nih kalau produk ini dipasang di motor kalian? Ya benar, efektif, karena ini dia udah jelas fungsinya buat apa, jadi kalian juga pasti tahu manfaatnya apa.
Kalian kalau mau order barang ini, jangan lupa untuk bagian tutup olinya jangan sampai salah. Untuk MX lama itu beda sendiri ya, jadi pastikan jangan keliru. Oke, siap. Cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan jadi video yang bermanfaat. Oke. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.